Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 20 amalan yang pahalanya setara dengan jihad. Karena ada hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, posisinya masih di 10, dan amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu setara dengan orang yang mati syahid. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang setara dengan orang yang berjihad alias mati syahid. Baik, sebelum saya jelaskan 20 amalan yang pahalanya setara dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jal, sedikit kita akan mengenal tentang keutamaan orang yang mati syahid. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lisyahidi indallahi sab'u khisalin. Jadi orang yang mati syahid itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan 7 keutamaan. Cukuplah 7 keutamaan ini menjadikan orang yang berjihad dan yang mati syahid itu sesuatu yang istimewa di mata kita kaum muslimin. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali daf'atin min damih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung akan mengampuni seluruh dosanya. Baik dosa-dosa kecil, baik dosa-dosa besar, semua Allah Subhanahu wa taala akan ampuni saat pertama kali darah mengalir dari jasad para mujahidin ini. Namanya ada seorang mujahid kena tembak, kena sabetan pedang, kena pistol, kena senjata apalah yang jelas mengeluarkan darah. Maka semata-mata mengeluarkan darah dari jasadnya para mujahidin ini, Allah langsung mengampuni seluruh dosanya, yang kecil ataupun yang besar. Ini yang pertama. Cukup sampai di sini, tidak ada yang kedua. Wa yara mak'adahu minal jannah. Allah akan perlihatkan tempat duduknya di surga. Subhanallah. Kemudian juga wa yuhalla hilyatul iman. Dan akan dipakaikan perhiasan keimanan kepadanya. Artinya dia dinyatakan meninggal di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu husnul khatimah. Kemudian wayujaru min azabil qabri, dan dia selamat dari azab kubur dan fitnahnya. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya siapa Rabb, siapa nabimu, apa agamamu, tidak. Mereka tidak akan ditanya soal itu. Mereka aman dari fitnah dan aman dari azab kubur. Kemudian wayamin min faza'il akbar, dia aman dari kejutan-kejutan hebat pada hari kiamat. Mereka tidak akan terkejut karena mereka tahu bahwa mereka mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa yudau ala ra'sihi taj al-waqar wal yaquta minhu khairun minat dunya wa ma fiha. Dan akan diletakkan di atas kepalanya piala-piala yang terbuat dari perhiasan mahal yakut. Yang yakut itu
lebih baik daripada dunia dan isinya. Cukup sampai di sini, kata Rasul tidak. Wa yuzawwaj ithnataini wa sab'ina zaujatan, akan dikawinkan 72 bidadari min huril 'ain, bahkan lebih daripada itu. Wa yushafa' sab'ina min aqaribihi, diizinkan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Lihat, cukuplah 7 perkara ini keutamaan besar bagi orang-orang yang mati syahid. Makanya di zaman Nabi, saking besarnya pahala orang yang mati syahid itu, walaupun mereka baru menikah dan belum melakukan hubungan dan akan melakukan hubungan suami istri di malam pertama, kalau ada seruan jihad, maka mereka memilih jihad dibandingkan melayani istri. Itu di zaman para sahabat, seperti yang terjadi kepada siapa? Kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Handalah. Handalah sampai dia lupa mandi junub. Jadi selepas dia melakukan hubungan suami istri itu, lupa dia mandi junub. Karena langsung datang kepada seruan jihad yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khailallahir kabu, wahai kuda-kuda Allah bersiaplah kalian. Handalah langsung dia pergi, kemudian mati syahid dan belum junub. Makanya ketika kematian Handalah ini, para malaikat sibuk memandi besarkan Handalah ini. Makanya Handalah digelari ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah Julaibi, bahkan tidak sempat berhubungan, dia langsung kemudian ikut berperang dan mati syahid, berhasil membunuh 7 orang musyrik, kemudian dia mati. Sampai terharunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, dia adalah bagian daripada aku dan aku bagian daripada dirinya. Jadi seperti itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibn Haram yang menjadikan surah Al-Imran ayat 167 sampai 170 turun, itu disebabkan kisahnya Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini sudah tua, tidak layak berjihad. Dan orang tua memang ada uzur, tidak jihad pun tidak ada masalah, karena percuma saja berjihad, badan sudah lemah, tangan pun sudah tidak bisa mengayunkan pedang, ya bahasanya nyator nyawa aja jadinya kan? Namanya orang sudah tua. Tapi keinginan Abdullah ibn Haram ini ingin berjihad luar biasa. Dia datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, Rasul izinkan aku terlibat dalam jihad di perang Uhud ini. Sudah tidak ikut di perang Badar, masa saya tak ikut di perang Uhud? Libatkan aku di Uhud. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, sudahlah, urus keluarga. Tapi karena dia memiliki semangat jihad luar biasa, akhirnya diterima juga. Diprotes sama Jabir anaknya dengan mengatakan, Rasul batalkanlah bapakku itu. Kau sudah tahu bapakku tua, masa dilibatkan dalam jihad? Maka Rasul memanggil kepada Abdullah ibn Haram, ya Abdullah, gimana nih saran anakmu Jabir? Sebaiknya kau tidak ikut jihad. Maka dia marah kepada Jabir di hadapan Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, laulal jannah la'afartuka iya. Rasul, kalau bukan karena sorga, aku siap digantikan putraku Jabir. Tapi ini urusan sorga, aku tak mau. Coba lihat, luar biasa ya. Kalau kita kan dah. Malah kalau ada yang gantikan senang. Gitu. Kalau ada yang gantikan itu makin senang. Selamatlah nyawa saya. Gitu. Jadi akhirnya kemudian Abdullah ibn Haram pun masuk dalam pertempuran. Dia pula orang yang pertama kali gugur. Ya gimana dia gak punya ketangkasan dalam perang, dia sudah tua. Dia yang pertama kali gugur, mati syahid. Setelah dia meninggal, ruhnya ini dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada ruhnya ini,
Tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hamba, engkau sudah berperang karenaku, kira-kira apa balasan dan imbalanku untukmu? Tamanna ya abdi, bercita-cita untukku. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan di alam ruh, di hadapan Allah Azza wa Jal, aku tidak bercita apapun ya Rabb, kecuali kau hidupkan agar aku bisa berperang kedua kali dan aku bisa mati syahid kedua kalinya. Itulah luar biasa orang. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu tidak akan pernah mengalami rasa sakit saat sakaratul maut, kecuali hanya cubitan tangan di kulit kita saja. Rasanya antum dicubit seperti apa? Ah, seperti itulah rasa sakitnya kematian orang yang mati syahid. Makanya kenapa orang-orang penduduk sorga itu kalau sudah masuk ke dalam sorga tidak mau balik ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Mau dia balik ke dunia agar dia bisa berperang kembali, kemudian bisa mati syahid kesekian kalinya. Karena yang menakutkan dalam kematian itu kan sakarat. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Bahwa sakarul maut, sakaratul maut itu merupakan hak adanya, kata Allah. Dzalika minhu tahid, itulah yang membuat kau lari. Tapi para mujahidin, walaupun nyatanya tembakan-tembakan diprodong dari atas kepala sampai kaki, walaupun sabetan-sabetan pedang dan tusukan-tusukan tombak dan panah-panah itu mengenai semua badannya, itu tidak merasakan sakit mereka, kecuali seperti dicubit saja. Memang kita nampaknya sadis sekali kan, ada yang dimutilasi, ada yang dibelah, ada yang, ya nampak sadis menurut mata kita, tapi yang merasakan itu tidak merasakan sakit itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya juga banyak lagi, banyak lagi keutamaan-keutamaan para mujahidin. Kita tidak hendak bicara soal keutamaan jihad, tapi yang jelas bahwa jihad sendiri kan ada tiga macam. Ada namanya jihad melawan hawa nafsu, dan itu seafdol-afdolnya jihad. Yang kedua melawan syaitan, melawan syaitan. Kemudian yang terakhir baru melawan orang-orang kafir. Ya, maksudnya apa? Melawan hawa nafsu ya dengan belajar. Seperti antum duduk di majelis taklim ini, mempelajari agama Islam dengan benar, itulah kita sedang berjihad melawan hawa nafsu. Karena tidak mungkin kita menundukkan hawa nafsu kecuali dengan ilmu. Ya. Adapun melawan syaitan, itulah dengan berusaha mengeluarkan syubhat-syubhat dan syahwat yang ada pada diri kita. Karena syaitan itu kan hendak menyimpangkan kita dengan memberikan syubhat. Maka lawanlah syubhat itu. Kemudian melawan orang kafir ma'ruf. Tapi tentunya juga ada kaedah-kaedah dalam berjihad. Baik, kita akan masuk. Lalu amalan apa saja yang sebanding dengan jihad ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang sebanding dengan jihad ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah semua amalan soleh kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka semuanya sama pahalanya dengan orang yang mati syahid. Jadi amalan apa saja tanpa terkecuali yang dilakukan siapapun, dan amalan apapun baik kecil ataupun besar, yang jelas itu amal soleh kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah saat sekarang ini, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Entah kita baca Quran, entah kita zikir, entah kita berdoa, entah kita birrul walidain, entah kita berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sebutkan ibadahnya, itu pahalanya sama dengan orang mati syahid kalau dikerjakan di tanggal 1 sampai tanggal 10 saja. Semua amalan rata berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Tidaklah seseorang itu beramal soleh di hari-hari 10, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali sama dan sebanding dengan orang yang berjihad membawa harta dan jiwanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Ini poin pertama.
Lah poin yang kedua, amalan-amalan ini setara dengan jihad, baik dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah atau dilakukan di bulan-bulan yang lainnya dalam setahun, sama saja. Kalau kita lakukan setara dengan jihad. Lah ini yang kita akan bahas. Amal apa saja yang kalau kita melakukannya tidak mesti harus di 10 awal bulan Dzulhijjah, di luar itu saja setara dengan jihad. 20 amal yang sebanding dengan jihad. Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu seperti antum ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumah-rumah antum kemudian bermaksud untuk menuntut ilmu, maka ia sedang berjihad di jalan Allah sampai kembali ke rumah antum. Jadi talabul ilmi itu kal mujahid. Jadi kalau Allah takdirkan nih antum dari rumah kemari, memang niatnya untuk belajar, untuk talabul ilmi, duduk di majelis taklim, Allah takdirkanlah kemudian terjadi kecelakaan, kemudian Allah takdirkan meninggal, maka meninggalnya sama dengan orang yang mati syahid. Itu maksudnya. Tapi jangan sengaja ditabrak-tabrakan atau menabrakkan diri. Itu mati konyol, bunuh diri, masuk neraka. Jadi maksudnya kalau memang kehendak Allah seperti itu, maka dia dihukumi mujahid. Yang kedua, orang yang berusaha membantu janda-janda miskin ataupun orang-orang miskin, kita bantu mereka, kita ringankan beban mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imi lailas sa'imi nahara. Orang yang berusaha menolong janda-janda dan orang-orang miskin akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan seperti orang yang qiyamul lail semalaman suntuk, dan seperti orang yang berpuasa sehari penuh. Tiga keutamanya tuh. Seperti mujahid, satu, seperti orang yang puasa, dan yang seperti menghidupkan satu malam qiyamul lail hanya sekedar menolong mereka, menolong janda-janda. Nah, kalau antum ada janda tolong. Ya. Tentu janda-janda itu yang sudah tua-tua, yang usianya sudah 70. Memang kan tidak bisa dia cari makan. Ya udah susah, udah lemas. Nah, itu kita tolong mereka. Antum cari janda yang 20 tahun. Bukan nolong, poligami antum. Ya tidak masalah gitu kan, kalau mampu. Tapi kan di sini maksudnya adalah janda-janda itu kan kenapa kemudian diberikan pahala? Karena di zaman Nabi, kenapa banyak janda? Karena suaminya banyak yang gugur di medan perang. Sehingga kemudian yang memberi makan sudah enggak ada, yang bertanggung jawab itu sudah enggak ada kan itu. Karena zaman dulu kan memang suami yang mencari uang. Ketika kemudian tulang punggung yang enggak ada, otomatis kondisi mereka akan berbeda ketika hidup suaminya. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan untuk membantu mereka. Termasuk orang-orang miskin. Maka ini amalan yang kedua yang sebanding dengan para mujahidin. Kemudian amalan yang ketiga, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Di zaman Nabi ada seorang anak muda itu datang dari negeri Yaman, Son'a, menuju Madinah. Jadi dia ingin betul-betul daftar menjadi mujahidin. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, libatkan aku dalam jihad. Kata anak muda ini kepada Rasul. Kata Nabi SAW, lihat bagaimana Rasul ketika menjawab permintaan anak muda itu, dia tidak bertanya soal skill perang. Rasul tidak mengatakan kau mau jihad bisa apa? Main pedang, main tombak, panah, naik kuda, strategis perang,
Ahli nuklir? Tidak. Rasul tidak bertanya soal skill jihad. Padahal orang ini mau terlibat dalam jihad. Yang Rasul tanya itu soal orang tua. Kata Rasul, ahayyun walidaika. Masih hidup kedua orang tuamu. Maka anak muda ini mengatakan, masih wahai Rasul, ketika aku tinggal mereka menangis, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaiknya kau pulang, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Kata Rasul, idhab fafihima fajahid. Pergi pulang sana, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau sudah membuat dia menangis, katanya. Lihat bagaimana Nabi SAW, kalau memang jihad itu sesuatu yang sangat istimewa, tentu Rasul akan menerima, kan? Menerima. Tapi Rasul menolak keinginan anak muda ini, dah bahkan suruh pulang berjihad kepada orang tuanya, itu setara dengan para mujahidin. Makanya bersyukurlah antum yang masih ada orang tua. Kapan lagi berjihad kepada mereka? Kemudian yang keempat adalah beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan itu sudah saya jelaskan tadi. Kita lewat saja. Yang nomor 5, al-imanu billahi wa ittiba'i rasulih. Beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Dahulu di zaman Nabi, ada seorang sahabat namanya Sauban, maulan Nabi. Sauban ini budak yang dimerdekakan Nabi. Sauban ini tidak tahan kalau satu hari tidak memandang wajah Nabi. Satu hari saja tidak melihat wajah Nabi, bisa sakitnya. Saking cintanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi ini safar, Sauban tidak tahu. Jadi ketika kemudian Sauban mencari Rasul tadi masjid, entah mungkin di kumpulan-kumpulan para sahabat, tidak ketemu, dihabari bahwa Nabi sedang safar. Langsung jatuh sakitnya. Segitunya gitu kecintaan sahabat kepada Rasul itu. Akhirnya kemudian selang beberapa waktu setelah safarnya Rasul itu, Rasul pulang. Dihabarkan bahwa Sauban sakit parah. Akhirnya kemudian Rasul pun menjenguk Sauban. Ketika itu Sauban sedang terbaring, makin kurus kondisinya. Jadi Rasul heran, "Masya nuka ya Sauban, ada apa dengan kamu ya Sauban?" Maka Sauban mengatakan, "Ya Rasul, ini karena kerinduanku kepadamu." Dan bertambah-tambah kerinduanku kepadamu jika aku mengingat mauti wa mautu, kematianku dan kematian kamu. Kata Rasul, kenapa emangnya? Maka Sauban mengatakan, ya kalau aku mati, engkau mati wahai Rasul, tentu engkau akan diletakkan di sorga yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk sorga paling rendah, macam mana aku bisa memandang wajahmu dari sorga yang paling rendah ke sorga yang paling tinggi, sementara di dunia aku tidak bisa melihat wajahmu kecuali aku sakit. Maka Rasul terdiam sampai kemudian turun ayat, Waman yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Turun surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, dan mereka adalah teman terbaik di akhirat. Lihat di sini, Allah mengatakan apa? Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan digolongkan dengan para syuhada. Itu syahidnya di sini. Berarti, orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa mengikuti Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya dan begitu seterusnya, maka derajat mereka sama dengan para mujahidin. Ini yang kelima. Yang keenam, an-niyatus salihah, niat yang baik. Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata min qalbihi sadikan ballagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang meminta kepada Allah supaya dia dimatikan dalam kondisi syahid,
betul-betul permintaan hatinya yang jujur, maka Allah akan sampaikan permintaannya walaupun dia mati di atas pembaringannya. Artinya minimalnya ikhwan, kalau kita tidak bisa sehebat saudara-saudara kita di Palestina atau saudara-saudara kita di penjuru dunia yang berjihad melawan orang-orang kafir itu, maka minimalnya ada dalam hati itu keinginan untuk jihad. Ya, karena keinginan itulah yang membawa tingkatan kita kepada orang yang mati syahid. Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ma'ruf sejarahnya kan, kalau dihitung tusukan pedang yang ada di badannya gak kehitung, saking banyaknya. Entah tusukan pedang, tusukan panah, tusukan tombak, mungkin dari ujung kepala sampai kaki penuh Khalid itu dengan tusukan itu. Tapi Khalid tidak ditakdirkan mati menjadi seorang mujahid. Dia mati sakit di pembaringan. Padahal Khalid itu paling ingin mati di padang, di medan perang kan itu. Karena dia panglima, otomatis cita-cita panglima itu mati di atas peperangan. Di mana-mana panglima perang itu kalau bisa mati di atas peperangan. Tapi Allah takdirkan Khalid ibn Walid tidak, dia mati di atas pembaringan. Jadi Khalid pun sedih. Kenapa Allah takdirkan dia meninggal di atas pembaringan? Maka kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, memberikan alasan kenapa Allah takdirkan engkau mati di pembaringan wahai Khalid, kata Abdullah ibn Abbas, karena engkau adalah saifun min suyufillah. Engkau adalah pedang-pedang Allah. Yang Rasul katakan, saifun min suyufillah, engkau ini pedang Allah. Tidak mungkin pedang Allah patah dalam pertempuran. Jangan sampai pedang Allah patah. Kalau engkau mati dalam pertempuran, sama saja dengan pedang Allah patah dalam pertempuran kalah dengan musuh. Maka Allah takdirkan agar pedang itu tidak patah di pertempuran, maka Allah takdirkan engkau mati seperti ini. Tapi meninggalnya Khalid ibn Walid tetap dianggap mati di atas syahid, karena sudah ada keinginan ingin mati dalam pertempuran. Tapi Allah takdirkan mati dalam pembaringan. Ya, maka niat yang baik itu juga bisa mengantarkan kita kepada pahala mati syahid. Termasuk al-ghibtah. Ghibtah itu keinginan. Kalau aku punya keberanian yang sama dengan dia, punya harta yang sama dengan dia, aku pun mau jihad seperti dia. Itu namanya ghibtah. Ya. Jadi ghibtah itu artinya berangan-angan. Itu ghibtah bagian daripada hasad sebenarnya. Cuman dia hasad yang baik. Hasad kan ada dua. Ada hasad yang jelek, ada hasad yang baik. Lah ghibtah itu hasad yang baik. Jadi dia berkeinginan memiliki kenikmatan orang, tapi tidak berkeinginan hilangnya kenikmatan orang dan berpindah kepada dia. Tidak. Cuma dia berangan-angan, ya Allah kalau aku seperti dia kaya, punya keberanian, dia bisa jihad dengan hartanya, bisa jihad dengan jiwanya, aku pun sama. Nah gitu maksudnya, itu namanya ghibtah. Maka dengan mengucapkan dan berniat seperti itu, pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Dan itu amalan paling ringan gitu itu. Banyak antum ada tetangga tuh. Ada tetangga. Tetangga ini naik haji tiap tahun. Maka antum enak kali ya, tetangga ini bisa umroh, bisa haji tiap tahun. Ya Allah, kalau aku punya harta seperti dia, aku pun bisa melakukannya. Aku pun akan lakukan hal yang sama dengan dia. Maka antum sudah dapat pahala haji dan umroh yang ia lakukan. Kan enak, tinggal menghayal saja dapat pahala. Itu namanya ghibtah. Ya, ghibtah itu amalan khayalan tapi pahalanya besar. Ya, tapi jangan sekali-kali ghibtah itu kepada yang buruk, karena dosanya juga akan besar. Ada tetangga, dia bos judi, gitu ya. Pokoknya kemana-mana bawa perempuan, berzina suka-suka dia. Antum tetap pikir, aku pun kalau kayak dia sama juga lah, kata. Bahaya antum. Dosa dia sama dengan antum yang berpikir negatif itu. Jadi ghibtah ini hati-hati menghayal ini, karena menghayal bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Maka berhayallah dengan hayalan positif. Ya, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud, apa sih amal yang paling dicintai Allah tuh? Maka Rasul mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu, kemudian aku katakan, apalagi ya Rasul?
Qala thumma birrul walidain, berbuat baiklah kau kepada kedua orang tua. Kemudian kata dia bertanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Istibatnya adalah ketika Nabi menyebut satu nafas, amalan yang paling dicintai Allah pertama salat tepat waktu, yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad, menunjukkan bahwa salat tepat waktu itu pahalanya sama dengan birrul walidain dan sama dengan para mujahidin. Kan disebut satu nafas di sini. Ya makanya salat tepat waktu itu luar biasa. Untunglah pagi muazin itu. Pasti dia tetap salat tepat waktu itu muazin. Karena mau tidak mau kan dia yang azan. Luar biasa para muazin itu. Al-amalu ala sadaqah. Bekerja untuk menafkahi keluarga. Ya. Nabi SAW mengatakan al-amilu bil haqqi ala sadaqati kal ghazi fi sabilillah hatta yarji ila baiti. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dan dicantumkan dalam Sahihul Jami', orang yang bekerja betul-betul bekerja dengan semangatnya dia bekerja untuk memberikan sedekah kepada keluarganya. Memang untuk menghidupi anak istrinya gitu ya. Maka keluarnya dia dari rumah itu seperti orang yang keluar berperang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau niatnya soleh insyaallah keluar rumah, kalau takdirkan di tempat pekerjaan kemudian kemalangan, musibah, akhirnya meninggal gitu, entah jatuh, entah ketabrak, entah apa kan. Kalau memang niatnya dari rumah itu betul-betul karena Allah untuk menafkahi keluarganya dan dia orang soleh, maksudnya tidak meninggalkan yang wajib, menjauhi yang haram gitu kan, dan dia diniatkan keluarnya itu betul-betul karena Allah ingin mencari nafkah, maka dia terhitung kal mujahid, seperti para mujahid. Kemudian yang nomor 10 termasuk juga, mungkin orang ini tidak punya keluarga. Kalau tadi kan punya keluarga tuh. Ya, jelas ya kan dia keluar untuk nafkahi anak istrinya. Ini tidak punya keluarga, tapi sudah bekerja. Kalau bekerja dia memang masih bujangan begitu ya. Dia bekerja itu untuk al-afaq, supaya dia jangan ngemis ke sana kemari. Kasihan merepotkan orang tua terus. Ya. Dan juga dia tidak mau mengemis kepada orang. Memang bekerja dengan cara halal, maka itu sama juga pahalanya dengan para mujahid. Ataupun dia bekerja ingin membantu orang tuanya. Memang dia bekerja itu ingin membantu orang tuanya karena dia belum nikah. Jadi dia ingin bantu orang tuanya. Karena kasihan orang tuanya sudah tua, dia bantu. Pokoknya saya tidak akan menikah sampai membantu orang tuanya. Maka Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang sangat hitam kulitnya tetapi semangat bekerja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kana hadza fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya pria macam ini ikut berjihad, sahabat mengatakan, Rasul, seandainya orang seperti ikut jihad tentu pasti akan menang peperangan karena orangnya kokoh, kekar, semangat gitu kan. Ini kalau dilibatkan jihad mantap nih, kata sahabat. Tapi Rasul mengatakan tidak. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini saykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'ufuha fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kata Nabi SAW, jika ia keluar rumah bekerja itu untuk menafkahi anak yang kecil, mungkin dia punya anak bayi, maka dia di jalan Allah. Kalau dia kemudian keluar menafkahi kedua orang tua yang sudah tua rentah, maka dia juga di jalan Allah. Kalau dia menafkahi untuk menjaga dirinya supaya tidak meminta-minta, merepotkan orang lain, saya harus bekerja sendirian, maka dia pun dianggap di jalan Allah. Tapi siapa yang keluar untuk ria-riaan, untuk bangga-banggaan, maka dia di jalan setan, kata Nabi. Nah, jadi ini pun termasuk amalan sebanding dengan jihad. Orang bekerja itu jangan salah.
Karena pekerjaan itu mulia selama yang halal. Taib ini yang ke-10, yang ke-11. Al-hajj wal umrah, tentu bagi perempuan ya. Haji dan umrah bagi perempuan itu jihad. Karena laki-laki itu jihadnya perang. Kalau perempuan dan wanita-wanita itu jihadnya haji dan umrah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasul, laki-laki mendapatkan pahala jihad, lah kami perempuan dapat pahala apa, katanya. Afalanuna nujahid, kenapa kita tidak dilibatkan jihad, kata Aisyah. Kata Rasulullah, lakin afdal al jihad hajjun mabrur, bagi wanita seafdal-afdal jihad adalah haji yang baik. Ya, jadi haji itu setara dengan orang yang berjihad. Kemudian juga yang nomor 12, mujahadatu nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu hawa. Seafdal-afdalnya jihad, seseorang melawan hawa nafsu yang ada di dadanya. Ya, lawan hawa nafsu itu. Mau bermaksiat tidak jadi. Mau ke pengajian kayaknya malas, semangatkan. Kan itu ya. Mau melaksanakan salat tiba waktu malas-malas. Lawan nafsu itu, kan itu bagian daripada jihad. Kemudian yang nomor 13, at-tamassuk bi sunnati zamanal fitnah. Berpegang dengan sunnah di zaman-zaman banyaknya fitnah. Seperti hari inilah kan. Antum menjalankan sunnah itu sudah dicap macam-macam. Sesatlah, pemecah belahlah, macam-macam kan. Kalau apalagi di lingkungan-lingkungan yang banyak bid'ahnya, antum pula hidupkan sunnah, diusir antum dari situ. Ya. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mi waraikum zamana sabrin lil mutamassiki fihi ajru 50 syahidan minkum," kata Rasul. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani, terdapat dalam Sahihul Jami, ya. Kata Rasul, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari kesabaran, di mana orang yang berpegang dengan ajaran sunnah Rasul, pahalanya sama dengan pahala 50 orang yang mati syahid di antara kalian. Bayangkan, orang yang mati syahid di antara para sahabat itu sama dengan orang yang hari ini berusaha memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Kemudian yang nomor 14, qaulul haq inda sultanil ja'ir, menasihati penguasa zalim. Menasihati penguasa zalim dengan cara yang benar. Karena Rasul mengatakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil ja'ir. Bahwa seafdal-afdalnya jihad adalah kalimat yang hak, yang benar, ketika kita sampaikan di penguasa-penguasa zalim. Kenapa sama dengan jihad? Karena menasihati penguasa itu beda dengan menasihati yang lainnya. Antum kalau mengkritik penguasa, besok diciduk. Langsung disiapkan pasal karet, yang penting jeblos atau penjara kan itu. Atau sama sekali hilang, belum disidang dah hilang orangnya. Itu memang berat menasihati penguasa-penguasa zalim ini. Tapi lihat bagaimana pahalanya, afdalu al-jihad, seutama-utama jihad kan itu. Kemudian juga yang nomor 15, talabul ilmi au ta'allumuhu fi masjid nabawi, belajar dan mengajar di masjid nabawi, memang masjid khusus. Kata Rasul, man ja'a masjidi, siapa yang datang ke masjidku, maksudnya masjid nabawi, ya, lam ya'tihi illa di khairin, dia tidak mendatangkan badannya ke masjid itu kecuali mencari kebaikan. Ya ta'allamuhu au yu'allimahu, memang ingin belajar atau mengajar. Fahuwa fi manzilatil mujahid, maka dia sekedudukan dengan para mujahid. Makanya kalau antum ditakdirkan umroh gitu ya, ya mungkin haji beratlah, umroh lah ya, agak ringan kan. Ketika di Madinah kan kadang-kadang beberapa hari, sempatkanlah hadir di majelis-majelis taklim. Kan ada majelis-majelis taklim yang ustaz-ustaz kita yang lulusan Madinah, yang doktor-doktor itu kan, berikan kesempatan mereka ngajar di Masjid Nabawi, hadir di situ. Kesempatan kita dapat pahala mujahid. Ya, ini juga yang 15. Yang 16, intidharu salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Seperti mamanya salat maghrib, habis salat maghrib tak pulang di masjid aja sampai isya.
baru dia sholat isya baru balik. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfau bihi darajat. Maukah kutunjukkan kepada kita menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat? Sahabat menjawab, bala ya Rasul, tentu ya Rasul, apa itu? Maka Rasul mengatakan, isbag al-wudu, isbagul wudu alal makari. Sempurnakan wudu. Wa kathratul khutu ilal masajid, perbanyak langkahmu ke masjid. Kemudian yang terakhir, wantidharus salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Apa pahalanya? Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat. Maksudnya itulah jihad yang benar, itulah jihad yang benar. Itu maksudnya. Nah ini nunggu salat saja. Yang paling enak ya, maghrib ke isya lah kan itu ya. Kalau isya ke subuh, aduh tak balik. Lama kali tidur di masjid. Yang paling enak kan maghrib, isya ataupun mungkin asar maghrib itu yang agak cepat ya, atau duhur ke asar gitu. Kemudian juga yang nomor 17 ini banyak yang nomor 17 itu. Saya ringkas saja kan, kalau dirinci itu sebenarnya 30 lebih amalan, tapi ada perkara-perkara yang tergabung dalam satu hadis masalahnya. Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang-orang yang terkena musibah itu, kalau Allah takdirkan meninggal, maka dianggap mati syahid. Apa saja? Kata Nabi SAW, al-mat'unu syahidun, al-mabtunu syahidun, al-ghariku syahidun, wasahibul hadami syahidun, wasahibu dhatil jambi syahidun, wasahibul haraki syahidun, wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidatun. Kata Nabi SAW, pertama orang yang meninggal karena penyakit ta'un, ya mungkin semacam corona kalau di zaman sekarang, di zaman dulu sebut ta'un namanya. Ta'un itu azab bagi umat sebelum Islam, tapi menjadi rahmat bagi umat Islam. Kalau dulu orang penyakit ta'un mewabah kemudian mati, itu azab dari Allah tuh. Seperti yang terjadi zaman Bani Israel, ribuan orang mati karena ta'un kan, diazab oleh Allah. Tapi ta'un di masa Rasul, setelah diutusnya Rasul bagi kaum muslimin, menjadi rahmat. Siapa yang mati kena ta'un, mati syahid. Makanya banyak para sahabat itu ketika terjadi ta'un Amwas, penyerangan di perang Qadisiyah di zaman Umar itu kan, Umar mau mencaplok negeri Persia. Nah salah satu, ada kota di bawah Persia namanya Amwas. Ketika sahabat mau menyerang kota Amwas, satu Amwas kena wabah corona, namanya ta'un, ya. Mati semua. Akhirnya Umar meminta kepada Abu Ubaidah, jangan masuk ke kota itu. Kalau mau menyerang, nyerang dari luar aja, dilempari batu lah gitu. Ngapain masuk-masuk, nanti itu kena wabah. Ya, kata Abu Ubaidah, tidak. Dia berpegang kepada takdir. Ya, kalau sudah kena ta'un, ya sudah takdir, kata Abu Ubaidah. Ya. Kalau enggak kena, enggak lah katanya. Kata Umar, oh jangan seperti itu, kalau bukan engkau yang ngomong sudah kutebas lehernya katanya. Karena engkau saja yang ngomong katanya. Kita ini menghindari ta'un itu juga untuk lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tapi Abu Ubaidah enggak mau, tetap aja dia nyerang, akhirnya meninggal. Banyak sahabat ribuan mati kena ta'un. Namanya disebut ta'un Amwas namanya. Ta'un yang dinisbatkan kepada daerah namanya Amwas. Lah orang yang kena ta'un mati syahid kata Rasul. Termasuk juga orang yang meninggal karena sakit perut, diare, ya. Kemudian dia meninggal gara-gara sakit perut, itu mati syahid. Jangan sengaja antum biar sakit perut makan cabai setan. Maksudnya kalau memang kalau takdirkan gara-gara sakit perut dia meninggal ya, dan dia orang soleh. Ya kalau lagi mabuk sakit perut mati ya mati, masuk neraka lah. Maksudnya memang dia orang baik, kematiannya Allah pilih seperti itu, gitu maksudnya. Maka orang yang kena sakit perut dia mati syahid. Kemudian juga orang yang meninggal tenggelam nelayan, dan dia orang baik juga, rajin sholat, rajin puasa, Allah takdirkan kematiannya seperti itu, tenggelam perahunya karam, meninggal dia, mati syahid gitu. Ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, orang yang meninggal tertimpa benda keras, mungkin
dia petugas bangunan, kerja di bangunan kan biasa tuh. Ya, mungkin kawannya lagi pegang palu, rupanya lepas palunya, rupanya jatuh kan, terjun payung, kena kepala kawannya di bawah. Mati lah kan itu. Atau memang mungkin konstruksi bangunannya kurang kokoh atau roboh semuanya. Nah, dia tertimbun pula di situ. Atau karena gempa, tiba-tiba roboh rumahnya, dia pula ada dalam rumah. Pokoknya terkena runtuhan dan dia orang baik, Allah beri pilihan kematian seperti itu, maka dia mati syahid. Ya. Kemudian juga orang yang meninggal karena penyakit apa namanya tertentu yang disebut dengan sahibu dzati jambit, semacam lambung atau apa gitu yang usus ya, pokoknya dia meninggal karena penyakit itu. Kemudian juga orang yang terbakar, kebakaran, rupanya dia tidak bisa menyelamatkan diri, akhirnya terbakar mati. Dan dia orang baik, Allah pilih kematian seperti itu, maka dia mati syahid. Termasuk seorang wanita saat melahirkan. Ya, ketika dia meregang antara menyelamatkan anak dan juga ibunya, tiba-tiba dia memilih, dia meninggal dan anaknya selamat, mati syahid. Nah, ini juga di antara yang ke-17 amalan-amalan yang setara dengan syahid. Kemudian yang nomor 18, orang yang membela jiwa, agama dan keluarga. Nabi mengatakan man qatala duna mali fahuwa syahid, wa man qatala duna damihi fahuwa syahid, wa man qatala duna dinihi fahuwa syahid, wa man qatala duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, syahid. Siapa yang mati membela darahnya, dia syahid. Siapa yang mati membela agamanya, dia syahid. Siapa yang mati membela keluarganya, dia syahid. Datang pencuri masuk ke rumah, mau ngambil harta kita, kelahi kita dengan pencuri, kita pula kalah dengan pencuri, mati pula kita. Ya, maka insya Allah kita mati syahid. Ya, kalau pencurinya yang mati, dia yang sangit kan itu kan? Dia yang mencuri mati pula, maka dia masuk neraka. Kalau seandainya yang mati tuan rumahnya karena dia bela hartanya, bela keluarganya, maka insya Allah dia masuk surga, dia mati syahid. Ya, bela agamanya. Jadi bela kehormatan juga sama, yang nomor 19 juga bukan hanya bela apa keluarga dan harta, agama dan kehormatan pun mati syahid kalau seandainya Allah takdirkan meninggal. Dan yang terakhir tentu menjaga sholat lima waktu, ya, tidak meninggalkan sholat lima waktu, dia senantiasa melaksanakan sholat lima waktu, dia jaga jangan sampai meninggalkan satu sholat pun yang lima waktu itu. Maka itu sama dengan orang yang ribat, orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya kira ini secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.